Selamat pagi pemirsa Bali TV. Saat ini saya sedang berada di Pantai Kuta. Sedang kita saksikan sedang ada penyemprotan disinfektan di seputaran Pantai Kuta. Dapat kita saksikan. Ini adalah penyemprotan disinfektan oleh Satgas Pemerintah Kabupaten Badung. Dan ini dilakukan agar meminimalisir penyebaran virus corona. Masuk ke print apa ya? Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh Satgas Pemerintah Kabupaten Badung untuk meminimalisir penyebaran virus corona mengingat Pantai Kuta merupakan pengunjung paling banyak oleh mancanegara. Dan ini dilakukan oleh Satgas dari Pemerintah Kabupaten Badung sekitaran Pantai Kuta termasuk dari peralatan dan pepohonan yang berada di seputaran Pantai Kuta. Baik pemirsa, demikian tadi laporan kami dari Pantai Kuta, penyemprotan disinfektan di seputaran Pantai Kuta. Saya Dewi Yunairi dalam Breaking News Bali TV. Sampai jumpa.